Berjumpa kembali bersama saya, Teknisi Gemilang Pratama. Oke, di sini saya akan membagikan tutorialnya cara servis mesin cuci Sharp Aqua Magic dengan kendala tidak bisa spin ya pemirsa. Jadi yang pertama kita cek bagian dinamo. Jika dirasa bagian dinamo, kita ukur bagian kabel dinamo masih nyambung. Terus kabel-kabel kita cek ya pemirsa, jika nggak ada kendala kita langsung tembak lari di bagian sini pemirsa. Di sini biasa di bagian switch sini, ini switch pintunya. Ini jika mengalami masalah ataupun kena semut tuh bisa menyebabkan bagian spin nggak bisa berputar ya pemirsa. Ini setelah saya semprot menggunakan cairan seperti ini, canlup ataupun kit semprot oli rantai motor. Nah seperti ini pemirsa, itu biasa bisa berfungsi kembali pemirsa. Ini bekasnya kemasukan semut ini. Ini jadi banyak terdapat semut ini yang menyebabkan mesin cuci ini gak bisa berputar bagian spinnya ya pemirsa. Oke, setelah dianalisa sudah saya semprot bagian switch pintunya, bagian timernya juga sudah saya semprot pemirsa, itu cairannya sudah masuk. Oke, tinggal kita coba berputar dulu. Nah coba kalau ke listrik dulu. Kita coba dulu pemirsa. Spin kembali pemirsa. Cuman kedudukan dinamonya agak kurang lurus pemirsa. Nanti bisa diperbaiki. Yang penting mesin masih nyala. Oke, kita tes bagian pencuci dulu. Bagian pencuci aman ya pemirsa, masih berputar. Cuma bagian speed ini enggak lurus ini. Oke, sepertinya ini kedudukan mesinnya pemirsa, ada yang lepas. Ada yang enggak pas ini. Seharusnya seperti ini. Bearingnya sudah enggak imbang pemirsa ini. Oke. Kita coba tekan dulu pemirsa. Kita beri tekanan. Thank you.
Jadi untuk menghindari semut tuh biasanya bisa kita semprot obat nyamuk ya pemirsa, ataupun pakai kapur barus juga bisa. Oke, dirasa sudah bisa digunakan tentunya. Kita kembalikan seperti semula. Cabut dulu stop kontaknya. Oke, mungkin ini hanya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang bisa kalian tanyakan di kolom komentar saya. Nah, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.